Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkiyat wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi wa du'a ila al-huda wa dilalah 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhan 'arifin waj'an a'malana khalisatan liwajhikal karim rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya rabbana ya rabban 'alamin qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi mashayikhina fid dharain amin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka barang siapa jahil ia pada aqaid iman yang bergantung dengan Allah dan Rasulnya, daripada barang yang wajib diketahui akan dia dengan tafsilnya, maka tiada ikhtilaf ulama daripada ketiadaan imannya. Kata musannif rahimahullah, maka barang siapa jahil iyo barang siapa, ya kecek jahil saja, padahal ya masuk semua. Barang siapa jahil, tulis pada jahil. Yakni murad dengan jahil ialah segala sifat yang tidak sampai kepada yakin dan taklid. Sama ada jahil atau waham atau zon atau syak. Tu maksudnya lagu tu. Ya kecek pe ya, ya kata jahil je. Nampak dengan cara segera pehnya. Ha, kalau tak jahil sekadar zel tak apa dah. Ha. Moga hok jahil je, hok ulama dok jadi tak ada siapa khilaf pada kufur tu. Pada tak ada iman tu. Atau maksud dengan jahil di sini tu bukan sekadar jahil basi, jahil merakap tu dah, mengandungi waham, zon, syok katik. Adapun masalah taklid, hak tu kira semula depan lagi. Maka barang siapa jahil ia, tak reti, tak yakin ia, ha, lagu tu, pada aqaid, pada simpulan, pada ni tak luk pada jahil lah. Barang siapa jahil ia, ia barang siapa
jahil pada akaid, pada segala simpulan-simpulan iman. Akaid iman, simpulan-simpulan iman. Apa akaid iman? Simpulan iman. Apa makna simpulan iman? Yakni perkara yang, tulis itu pada akaid iman, yakni perkara-perkara yang apabila kita faham akan dia, maka iman kita kejap dan tersimpun dalam hati. Tidak boleh diurai dan dibuangkan lagi. Ha, tu dia, tu akaid. Akaid jamak daripada aqidah. Aqidah isim fa'il, fa'ilun dengan mana isim maf'ul. Aqidah dengan mana muqtaqadah. Muqtaqadah apa makna? Benda yang disimpun. Simpulan lah. Simpulan bagi iman. Ha, tu simpulan iman. Dia kecek lagu tu. Habis itu. Kali itu kata musanneh, siapa-siapa pun tak reti masalah pegangan iman ni. Kita dah mengaji sifat 20. Tu ialah belakang tu ngaji wujud so, ha, sipo, kemah. Ngaji kidam so, serta dalih, ha, sipo, kemah. Ha, jadi satu akidah, satu simpulan. Ha, ha, tu. Maka sifat tu eh, 20 simpulan. Ha, kira-kira mari. Siapa dia jahil pada akaid iman? Akaid mana? Sifat pada akaid. Akaid iman yang bergantung. Sifat pada akaid. Akaid iman yang bergantung. Bergantung ni bersangkut. Bersangkut paut. Berkaitan. Nah, ialah kata. Siapa dia tak reti akaid iman yang berkaitan dan bersangkut paut dengan Allah. Akaid imannya berkait dengan Allah. 20 tu. Kecek mudah-mudah tak? Tu. 20 sifat tu. Dan dengan rusul atau kepada dengan Allah. Yani akaid iman dia bergantung bersakut paut dengan segala pesuruh-pesuruhnya nya Allah. Rusul tu jamak pada rasulun. Segala pesuruh-pesuruhnya pesuruh Allah Taala. Ha, 4 sifat tu kita kata. Siapa dia tak reti muka tu? Kau dulu. Apa tak eh? Akaid iman yang bergantung dengan Allah dan Rasul tu. Daripada bagai yang wajib. Daripada ni bayan pada akaid iman. Bayan situ. Segala simpulan iman yang berkait dengan Allah dan Rasul. Apa tak? Daripada barang. Barang tu itu yakni pegangan-pegangan. Pegangan hati. Daripada barang, daripada pegangan-pegangan hati yang wajib, yang syarat tekan diketahui akan dia, akan barang. Maksud wajib tu wajib syarat. Daripada perkara-perkara, pegangan-pegangan hati yang wajib, yang syarat menekan supaya diketahui akan dia, akan barang tu. Ia kena mengaji. Syarat teka suruh kita mengaji muka tu. Supaya sifat wujud. Syarat teka tu wajib kita kena tahu. Kena belajar sehingga tahu benda tu tu. Haa tu. So kidam supaya tu juga. Barang yang wajib kita kena tahu. Haa tu je lah. Bakok je lah semua. Tu dikatakan akaid iman, benda yang syarat wajib kita suruh tahu. Atau dia ketahui itu pula dengan tafsilnya, dengan takluk pada diketahui. Wajib kena tahu akan dia, akan mugatu, akan barang tu diketahui dengan tafsilnya. Tafsir barang tu, tafsir apa tafsir? Dengan satu persatunya, satu persatu bagi-bagi kena tahu satu. Ha, tu dia. Dia bukan suruh pergi dengan cara borong tak. Hak borong suku. Hak ni hak kena tahu satu.
Sebab tu kaca dia mengaji nak bila lepas ni, bila lepas tu untuk tasyarak ni. Ha, tu dia. Habis itu. Ha, dia wajib diketahui akan dia dengan tafsirnya. Ha tu. Hak tu orang panggil aqaid iman. Kesimpulannya, kau dulu. Ya batas syarat saja. Barang siapa jahil ia akan mugah tak ni. Jahil pegengi hak syarat wajib suruh kita kena tahu ni. Siapa dia tak reti, tak ada mengaji sifat 20 masalah. Ha, lagi pula sifat-sifat Nabi. Siapa dia jahil muka tu, maka hanya jawab barang siapa duduk situ. Oh, jawab duduk situ. Siapa-siapa yang tak reti dan jahil muka tu, maka tiada ikhtilaf ulama, tiada berselisih dah oleh ulama, tak ada ikhtilaf pendapat ulama. Ha, dia kata itu. Tiada ikhtilaf ulama, tiada berselisih pendapat ulama. Maksud dengan ulama yakni ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah ni. Saya berkira ni halai. Ulama kita ni tak ada siapa khilaf dah. Maka tiada khilaf oleh ulama. Tiada khilaf daripada ketiadaan imannya, iman bagi barang siapa. Daripada ni takluk kepada tiada ikhtilaf. Tak khilaf dah. Pada tu mula pada saja daripada ni, yani ikhtilafa ya fi, ya bukan ikhtilafa min. Kalau ikhtilafa ni ya fi. Mulanya daripada tu barangkalinya pada saja ya. Mudah faham kalau tak ada pada, kalau kita pakai daripada pun faham doh, cuma jadi bahasa jauh je mau ikhtilafa ya fi. Maka tiada ikhtilaf ulama pada ketiadaan imannya, iman barang siapa tu. Ha tu apa makna ketiadaan iman, tulis situ, yakni ulama bersepakat bahawa pegangan orang itu tidak sah dan tidak boleh dikatakan mukmin. Tidak boleh dikatakan mukmin. Nak kata orang yang beriman tak boleh. Tu yang ada ke tak? Tu yang sedia ke tak? Waso-waso. Tak jadi, tak jadi. Lepas tu kita rasa tak ada lah orang beriman umat Nabi Muhammad hak duk sapa tahak ning ni, lolo ning tu lah. Duk sapa tahak tu ni waso tak ada dah. Waso-waso marilah. Hak ada pun duk sekolah taklid-taklid tu pun banyak yang mengaji belakang dah. Tapi kena mengajar juga bime taruh, jangan main. Sore dua pun kena berkira. Dalam kampung kita tu kena klik royak, klik mengajar. Kena klik mengajar. Yang ni tolak kalau orang tanya, eh baca kitab sikit ke, tak pakai ni bila-bila, tak ada orang mengajar ni. Amu tak reti. Kena dah tak reti tu, royak tu kena dah. Tapi mengajar hak reti tu lah. Tak itu kan? Royak hak reti tu, bukan suruh royak hak tak reti. Ni jadi wasa. Tapi royak orang tua kata, royak hak reti jadi. Tak ada hak reti. Kalau tak ada hak reti, kau mungkin buat apa, kau nak dalam. Gitu lalu orang tanya mari. Kau nak buat apa, kau nak dalam, dah tak ada hak reti sikit lah, Bob. Ya kena ada benda hak reti juga, tolong-tolong. Ibarat mari duk cari ikan dah tengah laut ni, mari duk ponok ni. Nak klik kapung tu, buat ikan klik nak jual dah. Ikan. Tu. Masalah jangan tidur saja tengah laut habis minyak perik. Ha, duk saja setubit tengah laut dah. Ikan belana tapi tak saya cari. Habis itu, maka tiada ikhtilaf ulama pada ketiadaan imannya. Habis kat tu. Adapun iman orang yang taklid, adapun bermula iman, kepercayaan bagi orang yang taklid, hok sat ni. Orang taklid orang yang mengikut orang lain dengan tidak ada dalil dah.
Ingat tak? Ha tu. Turut orang lain. Ha tu. Jadi maknanya taklid ni akhdhu qaulil ghairi bi ghairi dalil. Ha tu gitu mana dia? Mengikut ambil perkataan orang lain dengan tidak ada dalil tu orang panggil taklid. Orang pesen tu orang panggil muqallid. Iman bagi orang yang taklid tu tu ada tak ada? Tahu di mana? Oh, wei tahu belako tu gua ayat lagu tu. Yang ngajak aku sejik pun gini dengar. Tu yang sedia. Oh, jadi dia taklid. Mako jawab ada pun. Adapun iman orang yang taklid, mako iaitu iaitu iman orang yang taklid tu. Iman dia tu bersalahan ulama padanya. Bersalahan. Jadi ada khilaf ulama. Ulama al-sunnah wal jamaah ada khilaf padanya, bersalahan padanya pada iman dah. Pada padanya, pada sah iman tu. Bukan pada iman dah, pada sah iman dia tu. Pada sahnya kena kata takdir lagu tu. Ah iman tu dia tak ada khilaf, ada khilaf betul sah ke tak sah tu ya. Ha tu. Jadi bersalahan ulama pada sahnya sah iman tadi dia. Ulama nak jadi khilaf. Eh datuk tu eh pegangi dia tu terpakar ke dak? Tu ada dak ada? Tahu di mana? Ha tok guru ayat. Tu sedia dak? Sedia. Tahu di mana? Ha kitab kata gitu. Tu kekal dak? Kekal. Memang tahu di mana? Lagu. Orang tua orang ayat lagu tu lakah. Ha misalnya. Ha tu. Ime orang tu bersalah ulama padanya pada iman, pada sah iman dia tu. Ha kena kata gitulah dah. Ha, lepas tu kena tulis sikit. Ya moga kita tak ada rakyat ni. Musanah tak ada rakyat. Ya rakyat kata sekadar ada ada itu ya. Ada khilah ya. Khilah. Padahal ya kecek lagu tu kita bahaya tu. Kata ada setengah kata terpakar. Ada setengah tak terpakar tu dah. Ya dia kecek lagu tu. Maka kita ni kena tulis sikit. Sebenarnya dalam kitab-kitab ulama sebut. Khilah ni siapa ketujuh lapai kaum. Bukan so dua kita duk ngaji dah. Ada setengah kata ha. Misalnya kita kata kita duk faham, kita duk ingat mari ulama tok guru kita duk sebut dua yang winapok mudah ya. Lagu mana? Ha, setengah kata sah, setengah kata tak sah, pakai kubur. Setengah kata sah tapi duk berdosa. Ha, kita kata hak tu baru dua ya. Ada lagi 2 3 4 5. Ada tengok kitab besar-besar, ya ada kait lagi, ya ada bahas tubik lagi. Ulama duk khilaf. Ha, tu. Maka tulis situ. Tulis betul bersalah ulama. Tulis kata kan nak. Yakni bersalahan ulama pada kufurnya atau tiada kufurnya. Dan pendapat yang sahih yang dipegang oleh kebanyakan ulama ialah iman orang ini sah dan tidak jadi kufur. Tetapi orang itu berdosa dengan sebab meninggal belajar dan fikir pada dalil-dalil itu. Ha tu lagu tu aduk khilah tak apa tapi tak apa pun ha tak apa tak apa pun duk lab doso orang panggil ha duk lab doso ha tu lagu tu. Ha, tu jadi susahlah juga.
Tu habis itu. Ha, kalau kita kira, jadi nak pergi selamat tu buat lagu mana? Mengaji. Fikir dah lewi lepas, selamatlah dah. Tak kena duduk kilah-kilah pun dah dengan kita. Cara nak selamat yang mengaji. Ha, tu. Sebab kita tak tahu kata wakilnya hukum orang tu di sisi Allah Ta'ala tu apa. Ulama duk ijtihad je. Ulama kata gini, ulama kata gini. Takdir kata pada wakil tu di sisi Allah tu tak wakiru dengan iman orang tu. Tak nyanyo kita. Tak nyanyo. Takdir kata lagi betul dengan pendapat orang kata kubur tu masalah. Tu. Wallahu a'lam. Baik tu mengaji cedek. Ada buat apa duk taruh takliknya atau hewi akal siap dah fikir rek dah dah ngaji. Ha, habis itu kuliah banyak lagi lah. Kau kira lagi kita boleh kira lagi tak sempurna dengan dalam tu Fathul Murid tu pada dah dalam apa dia lagi banyak syarat-syarat ulama tu banyak lah. Habis itu bermula makna taklid tu apa pula? Taklid-taklid ni apa? Qallada yuqallidu taklidan tu apa benda? Masdar daripada fa'il qallada dah. Bermula makna taklid, maksud taklid di sisi syarak. Taklid di sisi syarak ni apa? Orang tanya taklid-taklid ni apa weh? Jawab kata iaitu taklid. Makna taklid tu apa? Ialah mengikut orang lain, mengikut akan perkataan orang lain. Ha, jadi mengikut akan perkataan, bukan ikut tua tua jalan ikut tu kawai tu bunga, bukan ikut lagu tu, ikut perkataan. Dan mau kata gitu kita kata tik. Ha, tu tu ikut perkataan. Lama ikut tuan, ikut ha, dia mau jalan ikut tu, kawan pun jalan turut bunga. Bukan ikut lagu tu. Mengikut akan orang lain, akan perkataan bagi orang lain. Dia mulai kata, kita turut. Turut tu, mengikut tu, tak luk. Pada etikadnya, pada etikad baginya, bagi seorang. Ataupun bagi orang lain. Etikadnya, etikad orang lain. Tersoh juga ya, sama ya dia turut ya. Kalau etikotnya etikot seorang hak yang mengikut ni pun soh. Etikotnya nyo orang lain tu pun soh. Cuma hak tu lah tabek dengan matabuk ni. Dia mengikut akan berkata bagi orang lain. Mengikut pada pegangan nyo, pegangan hati nyo, nyo orang lain. Jadi hey, Datuk Dallah royak kata tu eh sedia. Kita pun turut juga kata eh dia. Kata tu eh sedia te. Nah, tu etikot lah tu. Tu orang panggil taklid. Tu taklid orang panggil. Padahal tiada daripada dalil. Padahal tiada. Jadi tiada hasil ia etikot itu. Tiada ini tiada hasil etikot itu. Daripada dalil tak hasil daripada dalil. Pegangnya tu bukan hasil daripada dalil dah. Bukan ada dalil. Kecek mudah-mudah ikut dengan tak ada dalil. Mengkau di mana? Kata Baitullah tu pak segi. Oh dia mau kata begitu semuanya. Dia mau kata gitu berlaku. Kita kata oh tak ada dalil. Mutah mana kata sakar mani? Tahu di mana kata sakar mani? Haa, dia pun kata mani belakang. Kawan tak bisa kecak. Jok daripada wanak tak bisa kecak sakar lah. Misalnya. Hai, sakar ni mani ke tak? Mani, dia pun kata mani belakang. Taklik. Tapi tak apa lah taklik hok berbuku sakar ni. Tak ada kira masalah. Tak ada masalah. Hok jadi masalah taklik buku akidah. Padahal ni lagu mana? Kecak sendiri lah mani. Ha, kawan dia pakai sok mong tengok nampak sagup ni. Dia pergi mana ni? Wah. Tu. Ha, hok tu, hok tu dalil cerak-ceraklah. Tu habis itu. Maka iaitu maka dia kata itu nama taklid, mengikut perkataan orang lain pada etikadnya, padahal tiada daripada dalil, tak ada dalil dah. Mana dalil? Tak tahu. Tak boleh fikir dalil.
Ha tu. Walau ijman pun tak apa dah. Dalil dengan cara ijman, cara borong tu hingga dah. Ni kadang-kadang orang kita, orang tua-tua dulu kata yang apa tu kita ya. Wujud arti ada, lawannya tiada, dalilnya alam ini. Sedia kidam arti sedia, sedia Allah sedia, Allah sedia, lawannya kawannya baru, dalilnya alam ini. Ha tu. Ngapa sedak ah, ngapa ingat mula? Dalilnya alam ini. Mana dalil kata tu hak dah? Alam ini. Patah mana kata alam ini tu? Dalil. Hau kita royak begitu. Jadi juga. Jadi juga. Tahu di mana kata alam ini jadi dalil kata tu hak dah? Hau kita kata gitu. Tak lepas dah taklid. Tak lepas. Ya kira boleh. Walaupun tak boleh royak kat orang punya mari dalam otak dia dah. Dia nampak. Tengok. Dia tengok. Dia fikir. Padahal dia masing-masing ikut tu yang capok ilhai dalam hati masing-masing. Kadang-kadang orang tu nampak benda ni. Ya buat dalih. Kadang-kadang orang tu nampak batu. Ya buat dalih dengan batu. Atas tu yang ada. Kadang-kadang orang ni dia tengok benda tu hanya nampak benda tu dalil kata tak ada masalah dan lain-lain sifat lagi. Ha tu. Ala kulli han dia kena ada dah dalil. Dan bahawasanya oh tak habis lagi atau pada bahawasanya dulu belaka tu. Dan ketahui ulimu hai mukallah akan bahawasanya apanya dalam risyak ni. Mung tahulah, mengambil tahulah, mengajilah. Cuba tahu. Ada. Ambil tahulah bahawasanya akal itu bermula akal itu pikiran akal pikiran kita tu setengah daripada akal-akal ni apa? Satu cahaya. Satu cahaya yang disimpan pada roh. Ah tu jaga panggil Allah Taala jadi satu nur. Akal-akal ni nur, bukan otak. Akal lah otak lain. Kalau akal tu kena ke otak dak? Hayal pun ada akal, yang ke otak penuh. Lemu ada otak dak? Ada. Akal ada dak? Tak ada. Kami ada otak dak? Ada. Akal ada dak? Tak ada. Kau nak makan wahyu otak kami wahyu kau eh. Tu. Kalau orang sembelih kami nak cari pala tu, di mana? Dia tanya pala, pala di mana? Pala di mana? Nak tebuk makan otak. Ha, otak lain, akal lain. Akal ni kena kepada cahaya nurun ruhani. Satu cahaya yang Allah simpan dalam roh. Roh kita ni ada cahaya. Ha, tu. Ada belaka. Orang kafir pun ada, Islam pun ada, semua ada. Bila ada akal tak gila, ada nur tu. Cahaya tu tu Allah Taala beri. Cahaya tu duk suluhnya. Tengok benda ni, ah tak boleh masuk ni. Hotel sumuk saja. Masuk gi ketik sumuk. Panas juga mu ni. Ha kau ada akal. Tu. Nur tu duk suluh. Nur tu duk suluh. Nur siapa dia tinggi, akal tinggi. Nur siapa renah, akal renah. Gitu ya. Tu. Habis itu, bukan ada akal. Renah tinggi tu suku pula. Waktu duduk di kita, kadang-kadang tinggi walaik-walaik dah. Kita sendiri usyak kaca nak cari jalan. Nak boleh direnah. Nur tu. Tu dia. Maka akal ini, ni tak nampak belakang benda. Ada tapi kita tak nampak. Akal. Tu. Tapi sipir boleh ada tepat di otak kita, di urat mana tak Allah Taala sipir tu. Ha tu dengan sebab tu. Jadi maka akal itu setengah daripada alat yang didapat dengan dia dengan akal. Setengah daripada alat. Setengah daripada alat yang didapat. Dia kecek lagu tu. Alat yang didapat, yang dipaham, digerti. Ha tu kecek didapat tu digerti dipaham dah. Ha tu ya je. Singgah daripada alat yang dapat didapat dan dipaham dengan dia, dengan sebab dia, sebab alat tu. Singgah daripada alat yang Allah Taala buat with kita dengan alat tu dapat dengan sebab dia tu didapat akan suatu
nak ipat yang bagi didapat. Secegah daripada alat yang didapat dan digerti, dipaham dengan dia, dengan sebab dia, sebab alat tersebut didapat akan sewaktu. Nak gerti benda tu, benda ni pakar dia tu. Tulis situ, tulis pada sewaktu. Yakni hendak dapat sewaktu perkara sama ada pekerjaan dunia atau akhirat, mesti melalui satu alat, iaitu akal yang Allah beri. Ha, gitu. Akal yang Tuhan beri. Nikmat besar akal. Tu. Habis tu wajib kena jaga. Wajib kena jaga akal. Wahibzu nafsin summa apa? Wahibzu dinin summa nafsil manasab. Wa misluha aqlun wa irdun qad wajab. Ha, Jahara kata lima perkara kena jaga, salah satu daripadanya akal, wajib kena jaga. Apa benda yang buat menjadi rusak akal, harai kita kerja. Ha, sebab tu minum benda mabuk, apa hukum? Haram, kerana benda tu rusak akal. Ha, ialah lagu tu. Ha, apa saja pun buat menjadi punak akal ni, tak boleh. Tak boleh. Kerana benda ni lah alat besar. Lebih lagi nak buat alat untuk nak kenal Allah Ta'ala pula. Kalau tak ada benda ni, tak ada harga kita. Ya? Sekut pun tak laku. Orang gila punya nak pergi. Peri pun tak ambil. Orang gila. Mek yang muka banyak orang gila. Mek video muka sahaja. Free aku pergi. Aku tak saya ambil duit ni. Mek apa? Tu. Nak kacar rumahku lah. Misalnya, maka kalau itu akal ni benda besar, benda besar. Habis itu, maka dapat sesuatu dengan akal tu. Allahu Akbar. Maka sebab tu orang kafir ni dia, kalau dia fikir Allah tak serta taufik, akal dia ada dah, tapi so je tak ada taufik, hidayat. Dan tu yang capai hidayat sikit, pak cermakan dengan akal dia ada. Hal masuk Islam tu gitu. Akal dia ada dah, tapi fikir tak nampak kok lubang tu. Sebab lubang tu Tuhan katuk, pitu tu Tuhan katuk, tak nampak kok temu kok bi lubang tu. Pedulah cerdik, fikir lu wak apa tu lubang, wak apa semua. Ui, Masya Allah. Tapi ni masuk Islam tu, fikir tak nampak kok tu, katuk lubang dah. Habis itu, maka kata Musannif rahimahullah, maka barang siap, barang yang Masya Allah, yang panah juga tu, yang buat tangguh ke panggil, buat tangguh untuk nak, untuk nak nak bahas hukum akal lah tu. Maka barang yang didapat akan dia oleh akal, iaitu terbahagi ia atas tiga bahagai. Masya Allah. Tu. Maka barang, nampak semula tu mubtada. Maka bermula barang yang didapat, yang boleh dipikir, gitu. Yang dipaham, yang direnti, yang dinampak. Tu kata lagi tu. Tu didapat. Maka barang yang didapat, dipaham, dipikir, dinampak, digerti akan dia akan barang tu, perkara yang akan nampak dan akan boleh fikir tu. Katanya barang yang didapat akan dia akan barang tu oleh akal kita, akal yang sempurna lah, akal yang kurang, akal kurang tak dapat juga. Ha, tu. Maka barang yang didapat akan dia oleh akal yang sempurna, iaitu, iaitu barang tu, benda yang akal boleh reti, benda yang akal buat keputusan tu, terbagi ia, ia barang tu terbagi atas tiga bagai. Tu.
Tulis itu pada didapat sikit, didapat tu buat kesimpulan sikit. Yakni perkara-perkara yang akal kita boleh buat keputusan ada tiga perkara. Tu keputusan panggil akawak keputusan tatsin kerasing akak kerasing benda yang akal kita fikir dan akal kita boleh buat keputusan tiga perkara. Tak lepas dari tiga ni, sama ada akal orang Islam, akal orang kafir, orang mana-mana pun, asal ada akal, dia akan boleh buat keputusan tiga perkara ni. Ha, boleh tafsir. Tafsir tu baik tiga perkara ni. Mana-mana satu daripada tiga ni. Mana eh? Pertamanya, pertama daripada tiga perkara tu. Pertama daripada tiga perkara tu apa? Satunya, barang yang mendapat akan dia oleh akal akan ada semata-mata. Tu kejap lagi tu. Perkara barang yang mendapat oleh akal akan dia oleh akal akan ada semata-mata, padahal tiada menerima ia akan nafi sekali-kali. Maka dinamo akan dia wajib. Tu seperti wajib kidam bagi Allah dan wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Yang misal dua wajib, wajib mutlak, wajib muqayyad lalu tu. Yang misal dengan dua lah tu. Sekali lagi. Pertamanya, pertama daripada tiga perkara tu ialah barang, perkara, benda, muga yang mendapat, yang mendapat, yang membenar dan menerima akan dia, akan barang tu, benda yang membenar dan menerima, mendapat, mengerti akan dia akan benda tu oleh akal kita. Akal kita bila fikir benda tu pak, bila suluh ke benda tu, dia dapat. Dapat lagu mana? Mendapat akan ada semata-mata. Apa mana semata-mata? Padahal tafsir mana semata-mata lah tu, padahal ada. Jadi ada semata. Dia kecek ada pula dah. Kena ngaji wasa'i ilmi kalam ni. Lapa wujuduhu tu. Nak bahan wujud dengan makna subutuhu wa tahakkukuhu tu. Ha, tu wasa'i. Orang lalu wasa'i tu dia nampak dah benda ni. Kata ada tu takrih ni ada muskilah. Kena takwil lah. Ha, tu. Barang yang mendapat akan dia oleh akal akan adanya. Maksud adanya yakni sungguhnya. Buat gitu dia. Mendapat oleh akal akan adanya je ni, akan mesti sungguhnya semata-mata. Tu dia. Baca habis dulu, tadi kita nak buat kesimpulan. Padahal tiada menerima ia apa? Ia barang tu. Tak terima ia barang tu. Tak menerima akan nafi, akan tidak sungguh. Nafi jadi ternafi dan tidak sungguh. Oh, Masya Allah. Sini kecek kot nafi. Tapi hak ni kecek kot ada. Jadi yang belik molek. Allah. Barang yang mendapat oleh akal akan ada. Padahal tiada menerima akan tiada. Kalau mari kot tu nampak semakah. Tapi walah tak apalah. Kita kena faham lek kita ni dulu. Kecek pek ulama tu kita kena faham. Tu. Ha, ia berdasar kepada hukum ni kena mengaji ni, kena mengaji usul apa. Barulah ya sabit tu kalau kita mengaji usul molek dah. Kita kepecah molek dah pegangan kita jadi orang panggil panah dan nak ukar. Marilah kita taruh mana pun kita nampak dah. Kita nampak lah. Selit-selit dia tu.
barang yang mendapat akan dia oleh akal akan ada semata-mata. Padahal tiada menerima ia barang. Tak terima akan nafi sekali-kali, sama sekali. Tak terima akan nafi, yakni tidak terima, tidak sungguh. Awak gini, awak gini. Betul kata akan nafi sekali-kali itu, yakni awak kesimpulan. Tulis situ awak kesimpulan. Kesimpulan hak kita. Kalau tak awak kesimpulan kita, kalau tak payah hak dia, awak kesimpulan kita dulu. Ha tu. Seolah tu kecek luar dulu. Kecek luar gitu dulu. Tapi kecek luar pun kecek saja nak, nak tulis dik. Tulis luar dulu. Buat tangan untuk nak pehok dia. Yakni buat gitu. Betul sekali-kali. Yakni perkara yang apabila akal kita suluh dan tilik kepadanya, nascaya akal kita akan mendapat dan terima bahawa perkara itu mesti sungguh dan mesti ada semata-mata. Tidak boleh jadi dan tidak boleh terima bahawa perkara itu tidak sungguh dan tidak ada. Ha tu. Tu. Benda ni ni benda yang bila akal kita suluh gi pak, ya moga akal ni nur cahaya ya suluh tengok tilik gi pak. Bila suluh pak akal lalu wa hukum eh. Dia tak sin marilah dah. Ya suluh gitu pak. Pak bila suluh tengok buat kesimpulan akal buat kat sin. Buat keputusan. Akal kata kena. Benda ni kena ada semata-mata. Mesti kena ada. Mesti kena sungguh. Terik sebelah sungguh ya. Tak terima kata benda ni tak ada. Kalau kata tak ada, tak boleh jadi. Tak boleh jadi kau tak ada. Mesti kena ada. Tak boleh jadi kau tak ada tu. Tak boleh jadi kau tak sungguh tu. Ya kena ada, kena sungguh. Kecek budak tu. Cerak. Tengok mari pula dah. Apa hu? Kena sungguh. Benda mesti tu dah. Aku tu dah. Kena sungguh gitu dah. Tak boleh jadi. Nak kata tak hu tu. Benda tu tu. Bila akal tengok. Pejam mata akal fikir. Ya mari. Sungguh. Tuhai kuasa. Tapi nak ho pun kena fikir dalil dulu. Fikir dalil dulu. Tak ada dalil mari nak ho tak boleh. Kerana benda orang panggil benda tu wajib nazari. Kena lalu kot cara fikir tilik. Bukan super wajib daruri. Wajib daruri super kata jirim bertepak. Ho tu tak kena fikir banyak dah. Ya ho sendiri. Jirim mana tepat. Ho sendiri tak kena fikir banyak. Ho tu orang panggil wajib. Wajib daruri ho tu. Benda wajib daruri. Tu dia.
Ya gamalah, kalau itu orang panggil barang yang mendapatkan dia oleh akal akan ada semata-mata, padahal tiada menerima ia akan napi sekali-kali. Maka dinamakan dia akan barang tu. Ulama usul nama gapo? Maka dinamakan, dinamo oleh ulama usuluddin akan dia akan barang tu. Ulama hukum kata ina, benda tu orang panggil benda apa? Dinamakan wajib. Apa wajib? Perkara yang tentu, sungguh dan mesti. Itu wajib. Yakni perkara yang tentu, sungguh dan mesti. Payah ke usuk? Tak payah ni. Tak payah. Maka hok ni mengajar masalah iaitu subian ni saya nak lalu gitu ya. Maknanya sekadar wak maksud gitu. Tak usah bahasa yang lebih tinggi. Kenapa? Kerana kita pandai kepada banyak perkara lagi tu. Pekoh tu, cara semaya banyak lagi. Awak tengok gengi wisoh dulu, boleh lah. Bila akad takbir pun tu, saya terima lalu. Faham tak? Dia pergengi kita betul malam tu. Akad takbir tu, saya terima. Dia pergengi tak sah, sujud sampai ke dahi. Hitek sekalipun. Tak ada kiri, tak ada apa ni, tak ada harga. Kerana tak betul hak dalam ni dulu. Tak betul hak dalam. Habis itu. Kalau gitu musannif rahimahullah taala kata barang tu dinamakan wajib. Wajib pada akal. Wajib jadi wajib pada akal. Ya kena kata gitu. Maka dinamakan dia akan barang tu wajib, jadi wajib akli ataupun wajib pada akal. Kerana kait molek kerana lapar wajib ni di segi syarak pun ada lapar tu. Hukum syarak pun ada wajib, hukum adat pun ada wajib. Kerana kata wajib jadi wajib akli, wajib pada akal. Wajib pada akal. Misalnya seperti wajib kidam bagi Allah, seperti tentu dan mesti sifat kidam itu bagi Allah Ta'ala. Tulis itu sikit. Kidam bagi Allah. Itu. Kidam iaitu sedia Allah Ta'ala. Maka apabila akal kita suluh dan tilik kepada sifat ini, berserta dengan dalil-dalil, maka akal kita akan hukum dan buat keputusan bahawa sedia Allah itu tentu dan mesti, tidak terima dan tidak boleh jadi kalau tidak sedia. Itu gitu je. Gitu. Seperti yang misal dengan dua ni, syarat hak ni misal wajib mutlak, panggil wajib nazari mutlak. Hak ni wajib wajib daruri muqayyad. Gitu. Ada dua pula. Dia ada wajib, wajib tu baik dua. Wajib daruri nazari. Pada daruri ni ada muqayyad mutlak. Ada kalau tak ingat. Banyak awal lama lah. Allahumma salli ala ada wajib, wajib zati,
wajib aridi, wajib zati itu beda, wajib zati mutlak, wajib zati muqayyad. Wajib aridi pun tu baik mari. Mustahil, mustahil zati, ada mustahil zati mutlak, mustahil zati muqayyad, ada mustahil aridi. Jaid, jaid zati mutlak, jaid zati muqayyad, jaid aridi. Ah tu. Lepas tu wajib zati mutlak tu tubik ke wajib nazari. Wajib zati muqayyad tubik ke wajib daruri. Ha tengok tu. Insya-Allah alhamdulillah. Mustahil zati mutlak tubik ke mustahil nazari. Mustahil zati muqayyad tubik ke mustahil daruri. Oh tu. Tak kira lagi kalau. Jom lagi kira tu belakang tu. Habis itu. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan atau pada wajib kidam. Misal yang kedua ni. Ni misal bagi wajib juga. Orang panggil wajib. Wajib ke apa? Wajib daruri. Wajib dengan cara automatik. Tak kena fikir banyak. Khosat ni kena fikir juga. Kena pakai dalil. Barulah pecah kata musuh wajibnya. Akal boleh hukum kata ho tu. Kena gelalu kot tangga dalil. Kena kalau. Hmm. Mari. Itu wajib daruri. Ada pun masalah wajib daruri ni. Tak kena fikir bang dah. Bila sebut pak suluh pak bang dah. Buka pak cerah dah. Buka pak cerah dah. Suluh pak napot dah. Tak kena jadi kira korek banyak. Itu waktu daruri. Orang panggil. Dan wajib mengambil dan mesti dan tentu dan mesti dan apa dan wajib ni dan tentu sungguh mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Wajib mengambil lapang. Apa lapang? Mengambil ruang kosong. Wajib ambil lapang. Wajib bagi tiap-tiap jirim. Atau bagi tak lepada wajib. Wajib ambil tempat kosong bagi tiap-tiap jirim. Tulis itu. Tiap jirim. Yakni. Jirim itu. Ialah. Perkara yang ada nak bagi jirim ni kau dulu cek dah sekali dulu lama dah syarat jirim lebih kurang satunya ada, yang keduanya bawa diri sendiri, tiga mengambil tempat, dan ruang kosong. Yang keempatnya kena jadi makhluk lah maknanya. Hokning lebih kurang. Padahal sifat khususiat bagi jirim ada lagi. Kena ngaji makulah hok tu. Orang panggil apa dia? Benda yang ikhtisos bagi jirim tu ke apa tu? Hokning kita lebih kurang buat kesimpulan. Benda tu kena ada. Ada maknanya dapat dengan panca indera yang lima. Dapat dengan hawasul khams. Apa hawasul khams? Perasaan sampat tangha. Paca indera yang lima. Pelihat pemata. Kita dapat. Benda ada. Ada ni mana yang boleh tengok. Soh dilihat. Ma yasihu ayyura wa yusma'. Benda ada. Kalau kita tak nampak lagi pun, bila Allah Ta'ala berzahir, ya soh nampak, soh nampak. Soh, boleh lihat. Kerana dia ada, semua malaikat ni kita nampak dah, tak nampak. Tapi ia benda ada.
Bila tu hafaz zahir dia pak, kita nampak. Kerana sah nampak benda tu ada tu. Tu orang panggil benda ada. Jiran ni benda ada. Sepanjang hari ada tak? Ada, ada nampak. Yang kedua, nak boleh panggil jiran, bawa diri sendiri. Apa bawa diri sendiri? Tak menupai benda lain. Ada cara diri. Ada cara diri. Kalau ada cara dia, dia tak suka dengan putih, putih kena tupai dengan kalau tu. Nak duk cara dia tak leh. Putih ketah, ketah duk cara dia, tapi putih tu tak leh duk cara dia, kena tupai ketah. Nampak dah? Boleh. Daun kayu hijau, hijau daun kayu duk cara dia boleh. Tak kena tupai dia. Boleh bawa tuan, tupai di dahil tu. Haa, cuba weh tengok. Boleh duk juga cara dia. Tupai dengan makna, tak boleh, boleh bercerah tangan. Suku-suku boleh. Lama kata orang tupai tu, pak jel tu tupai di ni juga. Haa, tak cuba weh, mari tak sini. Bukan mesti kena tupai maksud tu. Ya, ada cara diri dia. Sepuluh ni, ada cara dia. Putih, putih kena tupai benda tu. Biru kena tupai dia. Lek dia sendiri, tak cara dia. Tu orang panggil bawa diri sendiri. Satu lagi pula, mengambil tempat dan ruang kosong. Ada cara dia pun kena bertepat. Walau ada cara dia, tapi kena tanya, boleh tanya, di mana? Aina. Di mana kau ia? Zaidun. Di mana? Ja'a Zaidun. Aina hu. Aina huwa. Dia di mana? Boleh tanya di mana tu? Bertepat ada semua benda. Boleh tanya di mana? Jirim. Sebab tu kalau orang kata, "Hei, satu jirim tapi tak bertepat, hak ni mustahil." "Hei, mu nak beli tak satu pound? Podie, podie." "Mani? Pound dia." "Eh, tak sedap. Isi dia dah." Nak kata mata mah pun bukan. Kabarnya pun bukan. Chutney pun bukan. Oh ya, cukup campur lah tu. Lemak. Sedap isi dia. Ada sepau ya. Kau nak jual? Murah-murah ni. Satu kok. Oh. Oh boleh ke nak beli? Duduk di mana? Tak bertepat. Tak ada tepat. Ada. Tapi tak bertepat. Tak duduk atas panah, tak duduk leh hutan, tak duduk di mana, tak bukit pun tak ada, tak bertepat di mana-mana. Gila mu. Gila. Kerana bila sebut kata benda tu berjirim, dia kena cari tempat boleh, bertempat untuk dia. Yang tak bertempat Allah Ta'ala. Nak kata tu yang bertempat di mana tak boleh. Kerana dia ada sebelum ada tempat tu lagi. Ada dia sebelum pada ada tempat lagi. Bila tu yang menjadikan tempat, keadaan dia pun lagu dulu tu lah. Sebelum pada ada tempat lagu mana, lepas pada tempat pun lagu tu tu hanya. Dia tak berkait dengan tempat dulu lagi dah. Nah tu. Kita ni bertempat belakang. Mengambil tempat dan ruang kosong. Habis. Air adalah jebur. Batu lah tanah. Tanah di atas. Tanah di bawah patak. Semua. Ruang kosong. Hanger tempat kosong sebenarnya. Mungkin dia ada sebenarnya penuh dengan angin kot ni. Kosong-kosong ni kecek. Kosong perasai panggil. Kosong perasai. Hakikat tak ada tempat kosong dalam alam ini. Semua penuh dengan angin. Dan dunia ni tak ada tempat kosong. Hei, mari duduk sini dengan kosong. Kosong kan nak angin duduk dah. Haa, buat kacak kata. Buat itu boleh tu. Buat cari buku boleh. Hei, mari duduk kau ni dengan kosong ni. Kosong kan nak angin duduk. Kosong perasih. Tengok, kosong. Kosong apa panggil faraq mauhum. Istilah ilmu makulak panggil faraq mauhum maknanya.
kosong yang diperasankan, yang diperasai-perasai gitu ya. Hakikat bukan kosong, penuh dengan jirim belaka dah. Kaitu semua jirim bertempat. Lagi pula kena jadi makhluk, nak kait zat yang qadim. Kerana zat Allah Taala tak boleh kata jirim, kerana dia tu qadim, tidak kena jadi dan tak mengambil tempat dak. Ha tu. Maka semua jirim ni, ha tu makna maksud jirim, jirim lagu tu. Maka orang tua kecek benda-benda tu, benda bertokoh, kecek lagu tu, orang tua. Benda bertokoh, benda bertokoh orang tua misal tu nak we mudah ya. Jangan duk gituju dia benda bertokoh saja. Bukan mesti kena bertokoh jirim, angin ni pun jirim. Bertepat. Eh lah. Lama bertokoh, pak ahli sungai tak ada bertokoh ni. Ah, tu masalah pula. Tapi orang tua yang buat minapok noh tokoh-tokoh-tokoh gini. Benda ada cara dia. Gitu. Kalau gitu, jirim semua hukum dia mesti bertempat. Tak kena fikir banyak. Ha, tak kena fikir dah. Dia tanya saat ni, kata, ada pun dia sepahang. Oh, so dakwah dia. Mula cari tempat dah. Otak mari dah. Duh, mana eh? Mula cari tanya tempat tu dah. Karena tiap-tiap jirim dia mesti kena bertempat dia. Mana orang nak tengok? Mana duduk tu dah? Ha, tu. Ya dengan sendiri akal hukum kata, mesti ambil tempat ruang bagi tiap-tiap jirim. Ha, tu akal hukum sendiri. Kok ni tak kena lalu kot dalil lah. Tu habis itu. Nampak tak tu? Pahal tak mukmin? Pahal tak lah. Tak apa mukmin tu. Tak payah tanya BN tu. BN tu tepi ni. Tak apa. Mukmin dengan BN nampak semeh-meh ya. Sebab dia kakak. Haa. Cuba perhati malak sebab dia kakak lah. Mukmin dengan BN. Haa. Tu. Dia kena kewarih pun. Yang suka. Mana orang ikut tu eh. Biar kata. Nak cari paling kanan kiri, nak cari orang support dia dik. Ha, tengok lagi. Kata musannif rahimahullahu taala. Kedua daripada tiga perkara ni akan hukum belaka ni. Kedua daripada tiga perkara ialah barang yang didapat akan dia oleh akal. Didapat akan tiadanya, tiada barang tu semata-mata. Padahal tiada menerima ia akan subut sekali-kali. Ha, tengok tu pula dah. Tu. Oh, ikut tu. Kalau kecek lagu ni, kena kata tiada barang yang mendapatkan dia oleh akan napinya semata-mata. Padahal tiada menerima akan subut sekali-kali. Ha, gigo tahu barulah jadi semakan mulat. Tapi boleh ada masa nak kecek lagu tu, nak kita faham dah tu kata, ha, wujud dengan mana subut kali. Ha, tu. Lepas tu apa nama, ada dengan mana subut, wujud dengan mana subut. Lepas tu Adam dengan mana nafi. Ha, gitu. Jadi kita faham kot tu dah tu. Iaitu dinamo akan dia mustahil seperti baru bagi Allah Ta'ala. Dan tiada mengambil lapang bagi jirim pada waktu wujudnya. Oh, you kecek lagi, kait lagi pada waktu wujud. Tak kait lagi tu tak boleh. Tak kait lagi tu. Sebab apa? Sebab hey, jirim ni nak ambil lapang pun yang muqayyad. Dia kena kait dengan ada dia. Kalau ada barulah ambil tepat. Kalau tak ada dia, tak ambil tempat dia. Nak ambil tempat lagu mana dia tak ada. Sebab tu wajib kena ambil tempat ketika dia ada. Mustahil dia ambil tempat ketika dia tak ada. Mustahil kot tu lah dah. Sekali lagi. Aduh kecek cara dia.
Keduanya, kedua daripada tiga perkara tu ialah barang yang perkara muga benda yang didapat akan dia, akan barang tu didapat, direnti, dipaham, dibenar, dinampak, diterima oleh akal, oleh akal pikiran kita. Benda tu tu akan nampak dan terima. Terima ke mana? Didapat, diterima, akan tiadanya, tiada barang tu. Tiada, yakni tidak sungguhnya. Tiada dengan mana tidak? Karena tiada ni maksudnya tak ada ada. Kalau tidak, tidak sungguh. Tiada ni tiada ada. Tidak, tidak sungguh. Ya, kena kecek lagu tu. Bagai yang didapatkan dia oleh akad, akan tiadanya tiada barang tu. Semata-mata. Tiada semata-mata. Padahal tiada menerima ia, ia barang. Tak terima, akan sebut sekali-kali, akan sungguh sekali-kali. Tulis itu pula sekali-kali itu kesimpulan pula, yakni perkara yang apabila akal suluh dan tilik, maka akal akan buat keputusan bahawa perkara itu mesti tidak sungguh dan tidak ada. Dan akal tidak terima bahawa perkara itu sungguh dan ada. Tu gitu ya. Kecil lagu tu ya. Dia berlawan dengan Hasan ni, Hasan ni. Hak ni berlawan hak tadi. Hak ni ke mana? Bila akal suluh tengok pak, akal hukum mari selalu dah kata, eh benda ni ni tak jadi nak ada. Tak ada dia tu mesti tak sungguh tu tentu. Mesti kena tak sungguh. Kena terik dia tak sungguh. Kena terik dia sebelah ni. Sebelah tak ada, sebelah tak sungguh ni. Cerak. Lepas tu, pada pihak sungguh dia tu, tak terima kalau nak kata sungguh. Waktu. Benda tentu sungguh, tak terima nak kata tak. Benda tentu tak, tak terima kata sungguh. Recep anak-anak gitu ya. Tu benda mustahil. Kalau kita kira sungguh mustahil ni ke apa? Hei, tak liadi. Tak liadi nak sungguh benda tu. Tak liadi nak ada benda tu. Hei. Gigot tu. Tu mustahil. Ada pun wajib. Cerak dah muka tu. Mesti sungguh muka tu. Tak liadi pula nak pergi tak sungguh. Hak saat ni. Hei. Apa hei? Tak lihat dia nak sungguh. Mesti kau tak sungguh tu. Tak ikut tu. Bahaya tak? tu anak tangga dia. Nak pihak usul dia. Anak tangga tiga ni dengan ilmu usul ni. Naik ilmu, rumah usul ni sangat, sangat rendah. Tak ada tinggi ni rumah usul. Rumah dia nak naik siapa dia. Tapi anak tangga dia tu tiga tin ni. Nak naik tar rumah ni. Tapi nak lalu dia licin-licin lah. Tapi boleh lakar tiga tu, seni-seni dari rumah tu. Tiga tiak nak tangguh. Tu dia. Tak ada bahaya apa ni sebenarnya. Fikir tengok. Dinamakan mustahil seperti ni duk dalah gitu. Fikir juga tapi tak ada sungguh mana ni. Tapi ngaji dengan tu uri solat tu jadi kena fikir kita. Nampak-nampak keberkatan dia tak bagi kita duduk ngaji-ngaji jadi pecah banyak perkara.
Tu kira mari. Tu molat tu fikir. Dan wajib mengambil maka yang katanya iaitu barang tu, benda lagu tu tu orang panggil apa? Dinamo oleh ulama usuluddin akan dia akan barang tu. Ulama usuluddin panggil benda tu muga apa? Dinamakan mustahid, jadi mustahid pada akal. Ya kena kait pada akal, nak keluar mustahid pada adah. Ada. Nak keluar muhal, muhal fil adi. Nak keluar tu. Nak keluar muka tu. Alah. Dah, yalah tak. habis itu. Maka barang yang mustahil, dia kata mustahil, dikatakan barang yang mustahil pada akal. Seperti nak misal baharu, baharu ada. Ha itu. Baharu ada bagi Allah Taala. Sifat baharu ada. Ha tu kecek lagi tu. Seperti sifat baharu ada bagi Allah Taala. Tuhan kita ni ada tak? Ada. Ada dia tu baru je. Hei. Tak layak ni. Baru tu benda yang bila akal suluh telek pak, pak. Uish. Tak terima. Mesti kot tak dok, tak sungguh. Tak terima nak kata sungguh baru tu. Tak terima oleh sungguh dia. Hanya hukum kata tak sungguh baru. Kata ikut tu. Kecik muda kata, bila kata Allah baru, huish. Tapi kena fikir dengan dalil lah. Fikir dengan dalil. Hei. Padahal hok ni dah dalil tu lah dah dengan hok ni. Hok kidam sat ni. Pakai dalil tu lah. Dalil benda wajib, dalil tu lah bagi dalil mustahil. Tak nak kira banyak dah. Yang moga tolak dengan sendiri. Bila kita geti dalil kidam, hok ni pun hei sendiri. Bila kidam, huh, baru hei. Ya sendiri. Bila baru, hei. Kidam jadi, huh. Dengan sendiri juga panggil. Ha tu dia. Berada. Allahu akbar. Nak lakoh dia gi tu. Tak apa dah, dekat-dekat nak nak sifat dah. Sifat sikit-sikit kita ni dah. Kita ni ambil sikit-sikit. Oh ya. Hey. Ha tu. Seperti baru ada Allah Taala. Ha tu dia. Tu situ. Ha ni ni orang panggil mustahil apa ni? Mustahil nazari dah ni. Mustahil nazari. Ia gulawai dengan wajib nazari. Gulawai hak tu. Ha, maka itu baru bagi Allah Taala. Baru Tuhan. Tuhan baru. Oi, Tuhan kita ni baru ada apa heningnya ataupun ada permulaan bagi ada dia tu. Tuhan kita ni, oh, umur dia tu beribu berjuta tahun dah. Ah, tu. Kecek umur berjuta tahun berarti ada mula. Ada mula bila? Seperti kita ni umur apa ada? Eh, Pak Cik Ding. Oh, satu, dua. Nah, Pak Cik Ding kata. Pak Cik Ding kata satu, dua. Hmm, itu Pak Cik Ding warna tahun tu dah. Dia pergi Jepun, Pak Cik Ding dah. Oh, dah. Dia ada humi lagu tu baru apa ni? Walaupun umur tua tak mana pun. Allah Ta'ala tak ada humi. Nanti nak bahas sifat kidam. Ha, tu. Baru bagi Allah Ta'ala. Dan tiada mengambil lapang. Tiada berambil tempat. Tiada mengambil ruang kosong bagi jirim. Akal, apa nama? Jirim tak ambil tempat. Ada satu jirim tapi tak ambil tempat kosong. Hush. Tak layak di, tak terima nak pergi sungguh benda tu. Tak lihat ni. Tapi tak mengambil tempat tu pada waktu wujud pada ni kait takluk pada tiada mengambil. Tiada mengambil lapang, tiada mengambil ruang kosong bagi jirim. Tiada mengambil lapang tu pada waktu wujudnya, pada waktu adanya ada jirim tu. Kecek lagu tu ni nak isyarat kepada jirim yang ambil lapang ni masuk dalam wajib muqayyad. Yang kena kait selama mana ada jirim tu. Kalau jirim tu tak ada, dia takkan ambil tempat dah lah. Dia tak ada dah.
Sebab tu dia kata mengambil lapang bagi jiran, mengambil pada waktu wujudnya. Kena tulis gini, betul, waktu wujudnya, yakni buat kita. Yakni pada ketika jirim itu ada wajib bagi jirim itu mengambil tempat kosong. Dan mustahil, tidak boleh jadi jirim itu tidak ambil tempat kosong. Itu maksudnya. Hubung lagi. Adapun tiada bertempat bagi jirim pada waktu tak doknya, maka itu wajib, maka itu wajib pada akad. Tengok tu, jirim hidup ada tak? Ni ada. Apa hukum ambil tempat dia? Wajib. Apa hukum tak ambil tempat bagi dia? Hai, tak boleh jirim saya. Dia tak ambil tempat. Bila jirim tak ada, apa hukum ambil tempat bagi jirim tak ada tu? Hai, mustahil nak ambil tempat. Tak ada nak ambil tempat ke mana? Apa hukum bagi ambil tempat bagi jirim tak ada? Mustahil. Apa hukum tak ambil tempat bagi jirim tak ada tu? Wajib kena tak ambil tempat. Mungkin dia tak ada. Haa, tengok tu lah. Nampak ke tak? Atas benda tu, lo ni. Dua, tiga, empat dah. Tu. Kalai ni, ada tak? Ada jirim. Maka kalai tu duduk di tempat tu. Dia kena ambil tempat lah. Lepas tu, Imam kata, hai, kalai tu tak bertempat. Hoi, tak boleh jadi. Ketika dia ada tu, dia kena ambil tempat. Tak ambil tempat bagi dia tu mustahil. Tak boleh ada. Ni kira tak ada. Sabit tu orang panggil bertempat bagi jirim tu dinamakan wajib muqayyad. Wajib yang dikaitkan dengan selama mana ada jirim tu. Kalau tak ada jirim tu tak wajib dah. Lepas tu bila jirim tu tak ada. Jirim tak ada. Kalau tak ada lah. Kita tanya, "Hei, ada satu kalau. Kalau tu tak ada lama dah, tapi bertempat lagi." Oh, mana tak ada lama dah ambil tempat lagi. Ambil tempat bagi jirim tak ada tu mustahil. Hai, kalau tu tak ada lama dah. Payo tak ambil tempat lama dah. Ha. Wajibnya tak ambil tempat bagi jirim tak ada tu. Wajib. Lagu. Nak ambil tempat ke apa tu tak ada dah. Kan ading. Nampak tak? Boleh tak? Heh. Tak apa. Gapo. Adat gapo pula? Adat suku. Tak leh. Semua benda hukum adat masuk dalam harakat akal. Wajib adat pun masuk dalam harakat akal. Tu. Tak leh kai. Wajib adat lagu mana? Wajib adat cuba bawa mari. Ay, tak kena kira itu. Yang adat, hukum adat ni kira ke mana? Bila benda tu berlaku, bila benda tu jadi, ha, berulai-ulai dua tiga kali, ha, dikatakan adat dah. Ha, kita kata kena, eh, kita kata, ha, kita terkalai seputul, kita ambil kalai mari. Bak, kita kata kali ni bertepat kali pertama,
Ya sebenarnya tak ada duit uji. Kali kedua bertepat, kali yang ketiga bertepat. Oh, wajib pada adat adalah bertepat bagi kali. Wajib pada adat. Dia kata wajib pada adat dah. Berarti kalau wajib pada adat, takde satu hari, satu hari kalau tak bertepat, jadi mustahil pada adat lah. Gitu. Bila mustahil pada adat, lagu mana mencari ke adat benda tu? Semua tu hukum akal ni, kira-kira diri tu. Segala hukum adat maksudnya haruh akal, tak maksudnya wajib. Jadi lagu mana adat ni, sebagai data kita maka hari mula-mula kita pergi mani, mani-mani basah. Esok mani pula basah. Esok kaya mani pula basah. Maka kita kata bila mani wajib basah. Kau ni kena basah mata. Dalam mani wajib basah. Sebab tiga kali dah teramah gitu, jadi basah semua kan mani. Maka mani tu wajib basah. Maka wajib mani tu wajib basah pada adat. Kita kata gitu. Wajib basah pada adat. Tapi apa hukum akal? Boleh jadi memani siapa ke 1000 kali pun, boleh jadi tak basah. Tu head native tak basah. Dan boleh jadi tak mani dulu lagi dah basah. Pong. Oh, kau nak basah lagi. Kau pun tak mani ni. Haruh juga. Jadi hukum hukum adat semua tu kembali kepada haruh akal ya. Ingat gitu. Nak menggalai tak boleh. Tu. Lepas tu kita nak hukum kata, tengok tu. Kalau tu bertepat, adat wajib, adat tak boleh kata. Tu. Kenapa? Kerana ia benda wajib pada akal dah. Wajib pada akal. Supaya lagu mana? Allah Ta'ala sifat Tuhan. Tuhan bertepat dengan, Tuhan bersifat dengan kidam. Oh, khini Tuhan bersedia. Aku fikir tengok Tuhan sedia. Esok kita fikir Tuhan sedia. Lusa kita fikir Tuhan sedia. Oh, adatnya pada adat wajib sedia. Tak boleh hukum adat kerana benda tu wajib akal. Ingat malam tu, hukum adat ni ya, lalu kau haruh akal ya. Lalu kau haruh pada akal. Ya wajib dan mustahil akal ni tak temu kau hukum adat. Hukum adat ya bina dia tak harus pada akal. Situ. Tapi bila bina tak harus pada akal, melalui cuba dua tiga kali, maka bawa hukum adat. Kita jalan atas air, apa nak kata? Akal kita nak kata kena. Boleh jadi, boleh jalan, boleh jadi, tak boleh. Tengok tu hari berjalan boleh. Ya jalan mentah-mentah je, naik sampai ke sejik depan tu. Boleh jadi? Timur kamak banyak orang juga mesti berjalan atas air. Dan boleh jadi? Gelar selesai lalu dah. Jijak Allah tu gerung lalu dah. Boleh jadi? Akar hukum tangga haruh dah. Tu tera. Tu lagu anak aku tera. Bismillahirrahmanirrahim, baca 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 baca. Kita kata baca baca baca. Kali mula-mula jadi kan. Selai, kali yang kedua selai, kali yang ketiga aku ni dia jalan ada. Adat kata selek. Selek jalan tak ai tu adatnya selek pada adat. Pada orang lain pun cuba-cuba, demo lain pun terap lah. Jadi adat lagu tu semua. Tiba-tiba ada seorang boleh jalan, hok ni menyalahi adat hok ni. Dia seorang yang boleh jalan. Tapi bila kembali kepada akal, harus dimula lagi dah. Harus dulu lagi. Tapi duk kira lalu kok cuba ni. Bagi dia tu haruh. Jadi bagi dia, yang mana keramak ni. Orang kata keramak-keramak ni lah tu. Benda menyalahi adat tu. Adat pesening tapi menyalahi adat. Tu jalan tengah hujan, ya kena basah. Kalau tak pakai payung lah.
Tapi jalan-jalan tak basah je ni. Eh, tengok ah, masya-Allah. Jalan-jalan dapat kering molek baju dia. Tengah hujan lebat. Sepatut pada u, macam ni. Jom kumpul molek. Oh, tu tak basah. Oh, tu pelik dah tu. Menjalahi adat dah tu, keramat dah tu. Ah, tu dia. Habis itu, lepas tu kira pula benda yang menyalahi adat ni ada 3, 4, 7, 4, 5 ni perkara pula. Kalau benda tu pergi berlaku di atas Nabi, orang panggil makjizat. Kalau benda kalau berlaku di atas Nabi sebelum pada dibangkit jadi Nabi, jadi panggil irhas. Kalau pergi berlaku lepas dah dilantik jadi Rasul, orang panggil makjizat. Kalau berlaku di orang solat, orang berjuru, orang panggil karamah. Kalau berlaku di orang biasa kampung, tak ada nampak kata apa, orang panggil ma'una. Kalau berlaku di orang kafir, orang panggil istidrat. Kadang-kadang berlaku tak serupa dengan dia, panggil ihana. Ya, macam-macam je jadi. Banyak benda Allah Ta'ala berlaku. Sebab tu Tok Cah bukan keramat. Jangan guna istilah salah. Keramat-keramat istilah kepada benda mencari adat yang tu yang berlaku di atas orang yang soleh, wali-waliullah. Ni Tok Cah. Keramat Tok Cah tu salah kecek pe. Yang ada kecek lapar keramat di Tok Cah. Tak munasabah guna karamah kepada orang yang bukan kekasih Allah Ta'ala. Tak boleh. Allah kecek dah keramat ular ni. Ha. Ha tu. Nata ini keramat juga. Jadi kutu tak leh ya. Tu habis itu. Kalau tok guru ni keramat, ha tu lain pula. Tok guru ni keramat lah ni. Jangan. Ribut mau kita dah nampak ribut lalu kena belakang rumah keliling tu rumah dia je ribut lalu gi mudah-mudah. Ramak kan. Geno ni rumah ya sute ya tak ada. Ha misalnya dah. Ha tu tak apa kalau Tok Cah tu heavy juga tapi bukan kerabat panggil ihanah dan istidrat. Ha kau baca Tuhan kau beri, kau baca kau Tuhan kau beri. Itu tanda kata Tuhan nak sembelih berat dia tu. Mati sakitlah nanti. Ha tu. Ha tu panjang lebar tepi luar pagar dah tu. Kata musannif rahimahullah taala, maka dikatakan hak itulah orang panggil mustahil pada akan. Ha, seperti baru bagi Allah Ta'ala dan tiada mengambil lapang bagi jirim pada waktu wujudnya. Ya kait itu tanda kata ambil lapang tu dikatakan wajib muqayyad ataupun wajib muqayyad. Habis Allah so lagi biar-biar ni jadi terakhir lah. Ketiga daripada tiga perkara tu. Barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Seperti mengada Allah Ta'ala akan makhluk ini. Maka iaitu dinamakan dia harus pada akal. Ketiganya kata dia ialah barang yang perkara benda muga yang sah apa sah boleh terima boleh jadi kedua-dua pihak sah patut dan kata lagi tu sah patut padan pada akal pada fikiran akal sah dan patut pada adanya tu pak eh bagi sah barang yang sah pada akal oleh adanya ada barang ada dengan mana sungguh barang dan tiadanya jadi atau tiadanya dan dengan mana atau karena bila ada ya kena mana-mana sah ni sah mana-mana sah kalau sah kedua sekali mustahil pula dah. Nak patut ada tak ada kata dalam masa tu lah. Tak leh pula dah. Mana-mana so.
Kalau kita kata sah pada akal, sah pada fikiran akal, adanya ada barang tu dan tiadanya, yakni atau tiadanya, tidak sungguhnya, tidak sungguh barang tu, tulis itu pada tiadanya sikit, yakni perkara yang apabila akal suluh dan tilik, maka akal mendapat dan menerima kedua-dua pihak. Iaitu ada perkara itu atau tiada perkara itu. Maksudnya perkara itu patut terima kedua-dua. Adapun patut, tiada pun boleh terima. Ya pada dua-dua. Sebab tu benda haru tak ada gulawe. Ni Tuan Hussein ni datang gulawe ni pada yang tak nampak mana ni. Dalam kita ada sembian dia ni. Pada kata ngeno tu Tuan Hussein kata gitu. Benda harum kek ada gula weh. Benda wajib tak apa lawe dengan mustahil. Benda harum bukan ada gula weh. Tuan Hussein buat gula weh memang retik. Tengok depan lagi lah tu. Tu. Dia harum je, dia tengok mana-mana so. Allah. Ni tak pergi salah cerita ha, ni tak pusing. Tak pergi salah dia baca Yesus sebiang tu. Orang yang kata Tuan Husim mengarut dah. Orang kata Tuan Husim mengarut dah. Tengok, bukan ada lah weh. Ada yang kata saya tak pergi kecil lagu tu. Ada yang rasa dia tu. Tapi dia sebut pun orang panggil siapa, bukan siapa ke tahap yang dirusak akta itu. Ya benda tu tak berkait dengan apa, cuma bagi pembagian yo. Bagi lagu tu pada yang tak nampak lah. Bagi kau anu lagu tu. Ya bukan benda dah lawan. Ha, depan lagi insyaAllah kita nak cerita siapa masa dia. Tu. Habis itu kata musannir rahimahullahu taala. Boleh jadi nak ada pun terima. Nak tak ada pun boleh jadi. Ambil mana-mana solah. Tu dalam waktu lain-lain tu. Kalau waktu tu lah mustahil juga. Ada tu tak ada tu. Oi mustahil pada waktu tu lah. Pada waktu lain-lain. Jadi dia katakan tu. Boleh ada dan boleh tak ada. Pada waktu yang lain-lain. Seperti mengada Allah Ta'ala akan makhluk ini. Sebut kata makhluk ini ni arak atau jirim. Arak atau jirim. Itu sebut kata makhluk ni. Sebut makhluknya dua. Seperti mengada oleh Allah Ta'ala akan makhluk ini mengadikan jirim menjadi ke arak. Apa kat kata tu hai buat zaid? Huh? Boleh jadi semua. Tu. Ini yang tilik kepada takluk. Yang tilik kepada arid. Kalau tilik kepada aridi, benda ni kena jadi wajib. Lagi mana? Allah Ta'ala turun hujan tadi. Apa hukum? Tadi tu nak turun hujan. Boleh jadi? Harus. Boleh jadi. Boleh jadi nak semua. Dan tu tak turun hujan tadi. Apa hukum? Boleh jadi juga. Dia menurunkan hujan. Boleh jadi. Dan dia tidak menurunkan hujan, apa pun boleh jadi. Tapi yang tilik kepada takluk ilmu. Kalau tilik kepada takluk ilmu, turunkan hujan itu wajib.
Sebab apa? Misalnya Tuhan tahu pada azali dia kata pukul 2 malam ni no, dia nak turun hujan. Bila siapa waktu pukul 2 orang tanya, apa hukum Allah Ta'ala menurunkan hujan pada pukul 2 semaka dengan ilmu dia yang pada azali? Wajib pada akal turun hujan ketika tu. Kenapa? Kalau tak wajib turun hujan ketika tu, jadinya Tuhan jahil. Kan dia tahu kata turun hujan pukul 2, tiba-tiba pukul 2 tak turun. Jadi jahil dia. Tengok tu. Bila pandai kepada arid, orang panggil turun hujan tu jadi wajib juga, wajib akal pada aridi dengan sebab tilik kepada takluk ilmu masalah. Ha, jago. Hak ni tilik kepada diri zat dia panggil haruzati ni, bukan aridi ni. Kadang-kadang wajib aridi, haruzati tapi wajib aridi. Kadang-kadang lagu tu. Tu. Nampak tak? Lagu tu. Sebelah ni, apa hukum Allah Ta'ala mengadakan kita ni? Apa hukum Allah Ta'ala mengadakan kita sekarang? Wajib pada akal kena ada. Kita ada tekan ni, ni wajib pada akal. Kalau tak ada, mustahil. Tilik kepada ilmu Tuhan dan takluk kudrat iradat dia. Tekah tu. Tapi kalau tilik kepada diri kita, tekah ni boleh ada, boleh tak ada kita ni. Nak ada boleh tekah ni. Nak tak ada boleh ke tekah ni. Ha, tu nampak tak tu. Habis itu. Kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumih, mengada Allah Ta'ala akan makhluk ini, maka iaitu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya tu, dinamakan dia, dinama oleh ulama usuluddin akan dia akan barang tu, orang panggil harus, yakni perkara harus pada akal, perkara yang patut padan kedua belah. Kecek gitu mudah-mudah. Harus perkara yang patut dan padan kedua-dua belah. Dua-dua belah je patut berlaku. Lek sungguh pun ya patut. Lek tak sungguh pun ya patut. Tapi kena ambil mana-mana solah. Hak tu istilah saya dah waktu baik mari kata. Apa? Mana-mana so. Mana-mana so ikut. So mana-mana mesti. Mana-mana so ikut. Tu haruh. No ada pun, no tak ada pun, mana-mana so ikutlah. Tu harum. No ada pun boleh, no tak ada pun boleh, mana-mana so tu ikut. Tapi so mana-mana mesti. Bila ada dah, lek tak ada, dak dah lah. Bila tak ada, lek ada tu dak dah lah. Mana-mana so tu kena mesti. Mana-mana so ikut, so mana-mana mesti. Respon ni gerak, gerak dan diam. Jirim tu ia tak lepas pada gerak atau diam. Apa hukum bergerak diam bagi jirim? Haruh bagi jirim bergerak atau diam. Haruh. Mana-mana so ikut dia. Ia nak ambil gerak pun ikut dia. Ia nak ambil diam pun ikut dia. Mana-mana so ikut. Tapi so mana-mana mesti. Bila ambil gerak, dia tak akan duduk dia. Bila duduk dia, dia tak akan bergerak. Dia kena mana-mana so. Tengok tu pula dah. Atau dia wajib tu. Tengok tu. InsyaAllah kita nak bahas dari si Pak Haruh tu. Barang tu. Mana? Harus. Harus apa tu? Jaiz. Benda jaiz. Jaiz sifat itu harus tu kena kepada jaizun dah. Benda, perkara yang patut dan padat. Perkara yang haruslah kita katanya. Harus pada akal.
Tu. Nampak harus jajat ni jaizun, benda yang jaiz. Duk kecek benda ni. Harus jani jaiz, benda yang harus, benda yang patut dan padan. Kira Allah. Tu. Bukan harus dengan mana jawab tak? Harus dengan mana jaiz. Tu dia. Harus jani perkara yang harus. Gitulah maksudnya. Dinamakan dia harus jadi perkara yang harus. Dulu ya kecek isi fa'il belakang hok ning dia kecek harus harus gitu. You know? Oh ya isi fa'il dah wajibun, benda yang wajib, benda yang bersifat dengan wujud. Mustahil isi fa'il, benda yang bersifat dengan istihalah. Isi fa'il dah. Tak nak kecek benda, tak apalah kita tak benda dah. You kena kepak isi fa'il dah. Cuma harus ni kena, yang harus sebenarnya takde lagu tu. We nampak jadi fa'il, we kena ke benda juga. Yang harus ataupun boleh pakai takwil dengan makna jaiz. Selalu dah. Tak apa. Maka iaitu dinamakan dia harus jadi perkara, benda yang harus ataupun jaiz namanya. Perhadap gitu tu. InsyaAllah tak nak ayah puali. Habis itu sekat tu dulu nampak sudah. Sekat tu dulu tak. Muka banyak lah ni. Parlimen tu je lah banyak hari dah. Kira lah gitu. You kena nak pergi yang ni ada gaduh. You kena start. Lebih lagi orang panggil cuang katuk ni kita, masa kita, masa kita ni lain pada tak ada dah minhak gapo kan. Minhak tak ada. Jadi masa telah-telah tu ada dak. Not we got, insya-Allah kita ngajar akan we got masa-masa untuk berehat apa tu. Lepas tu kita jemput tengoklah. Hari ni masa dua buah ni ataupun dua kali ni tengok keadaan. Betul lama kali ha berhenti dah sehari berehat dulu. Misalnya dah. Ipi yang tu dekat taning mesti kat teluk kapur kan misalnya. Tu video. Nanti kita berehat. Tak penting nak habiskan juga kita ni, tapi kalau misalnya tak habis bulan ni pun rasa-rasa duk tengah-tengah banyak dah. Duk tengah-tengah dah dekat-dekat kalau nak baca usaha nak baca pun dekat-dekat bab zakat dah. Kalau nak hubung bila masa pula pun pekas sekali gul lagi. Habis kita. Tapi akhirnya awam tu rasa habis. Habis belum pada habis makhluk lagi tu. Kalau habis makhluk dulu, masa tu kita ganti dengan hak ni semua. Masa ganti dengan hak ni. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata mako mana dan bahwasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Taala dan segala sifat yang mustahil atasnya dan segala sifat yang harus padanya dan demikian lagi segala sifat yang takluk bagi zat sekalian rusul alaihi wassalatu wassalam. Itu dia insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa'u wa du'a'in la yustajab. ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان مما
وسائرين خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد الحب وآله وصحبه والحمد للإله في البدأ والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا ربنا انفعنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا قطر أنسى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وارزقن كل حلالا دائما وأخلا نتقيا علما نرضى بالخير ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابع الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا ومداد كلماته